dengan tanya jawab atau diskusi. Dan di akhir acara nanti mahasiswa akan mengerjakan kuis. Kuisnya sudah saya buat berdasarkan presentasi yang sudah dibikin Mas Lutfi. Sebelum dimulai acara, saya ingin memperkenalkan dulu Mas Lutfi ini. Beliau adalah Ilkom Angkatan 2005. Kemudian lulusnya 2009, umlaut. Dan sempat menjadi Ketua Omah TI di tahun 2006. Beliau lulus langsung menjadi apprentice di IBM dan melanjutkan karirnya hingga pada akhirnya berlabuh di Google Cloud. Nanti beliau bisa menjelaskan sendiri dengan lengkap pengalaman beliau dalam bekerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Lutfi untuk dimulai presentasinya. Monggo, Mas Lutfi. Terima kasih, Pak Faisal. Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, terima kasih dikasih kesempatan buat ngobrol sama teman-teman Ilkom di sini. Saya akan share sedikit ya tentang mungkin tambahan dikit dari yang sudah disampaikan Pak Faisal mengenai perjalanan saya selama ini, mulai dari lulus mungkin ya. Jadi setelah lulus tuh saya ada di kampus dulu tuh, dulu ada lowongan buat ngajar praktikum pemrograman web. Nah setelah itu sambil nunggu wisuda, coba apply ke beberapa perusahaan, cuma dua sih lebih tepatnya. Saya dulu apply ke IBM dan Telkom. Ternyata IBM duluan yang memanggil, prosesnya lebih cepat. Terus saya join di IBM dan di IBM sampai di tahun 2018. Nah, sudah banyak role saya di IBM sejak awal sampai tahun 2018 ini. Nah, setelah itu saya pindah ke Telkom Telstra. Telkom Telstra ini joint venture antara Telkom Indonesia dan Telstra yang ada di Australia. Tapi kerjaan saya day-to-day-nya lebih banyak sama tim yang di Telstra, yang di Australia, untuk customer di Australia. Kemudian terakhir tahun 2019, tahun lalu saya join ke GCP. Kurang lebih seperti itu. Nah, dulu waktu kuliah benar tadi saya sempat gabung ke Omah TI, terus sempat bantu di kepengurusan Omah TI tahun 2006 sampai 2007. Banyak pengalaman nih yang didapatkan dulu gitu ya, tentang ya dunia kerja pada umumnya, terus ya intinya dunia teknologi pada umumnya. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lebih detail nih, ini saya mau ngecek dulu suara saya cukup kedengeran kan ya? Kedengeran, hanya saja itu slide-nya ada pop-up yang nutupi presentasinya. Oh ya, sorry. Oke, udah kelihatan sekarang ya? Oke, sip. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin saya intro sedikit sebelum masuk ke pembahasannya ya. Kan kita mau ngomongin soal distributed computing gitu ya. Jadi saya biar nggak kelihatan kayak ngasih kuliah gitu ya, nggak terlalu akademis, tapi ini sangat praktikal di lapangan dan kenapa sih distributed computing ini penting. Nah, mungkin saya flashback sebentar. Nah, ini mundur kayak sekitar 22 tahun yang lalu ketika Google baru dimulai. Google juga mulainya dari kecil, dari garasi. Terus kita juga bukannya punya bandwidth yang melimpah sejak awal, tapi ya langganan dari 2 Mbps atau 15 Mbps. Mungkin di tahun yang sama, di Indonesia dulu kita langganan, saya nggak tahu teman-teman mahasiswa masih ingat atau nggak, itu ada namanya Telkomnet Instant. Jadi kabelnya itu sama kayak kabel yang dipakai di telepon rumah kita. Nah, dari yang kecil ini, kemudian kita juga nggak langsung ada magic gitu ya, tiba-tiba langsung jadi gede.
bagaimana menjalankan misi kita gitu ya, bagaimana menjalankan apa misalnya operasinya setiap hari supaya bisa melayani banyak orang dan lebih banyak orang. Nah, apa aja yang dipelajarin ya, banyak soal hardware-nya, soal software-nya, soal operasinya ya, orangnya seperti apa gitu, dan macam-macam sampai sekarang. Nah, kayaknya kan kenapa sih Google pengen jadi berkembang terus, pengen jadi besar sekali gitu ya. Mungkin teman-teman, saya boleh nanya kan ini Pak Faisal, kalau ada yang mau jawab ya, kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya Google itu apa? Boleh di chat, boleh angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Enggak, mahasiswa-mahasiswa. Misinya apa? Apakah kita akan menjadi perusahaan search engine nomor satu di dunia? Apa kita mau menjadi ya apa perusahaan gitu? Ada yang tahu nggak? Wah, ya udah, saya lanjut dulu ya. Jadi, kenapa kita memutuskan untuk growing terus itu? Karena misinya itu bukan cuman bikin product search engine yang bagus gitu ya, tapi misi kita itu mengorganisasikan informasi yang ada di dunia supaya bisa diakses oleh semua orang, universally accessible dan useful, itu jadi dan berguna. Nah, karena kita yang ditangani ini kan informasi di seluruh dunia, dan targetnya itu akan disampaikan ke semua orang juga di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran hari ini. Nah, itulah kenapa kita mikir, oh kita nggak bisa bikin solusi yang ya standar-standar aja gitu ya, yang simple-simple aja. Nah, lalu itu 22 tahun lalu dengan misi yang sama, kita fast forward ke sekarang, ada beberapa produk kita yang sudah digunakan oleh miliaran orang. Nah, teman-teman juga pasti pakai kan ya tiap hari, mungkin nggak semuanya, tapi beberapa, dari mulai search yang produk yang paling awal dan core kompetensi kita, terus ada Gmail, ada Maps, kemudian Android, dan lain-lain sampai sekarang. Nah, setelah kita punya berbagai macam produk ini gitu ya, dan digunakan oleh banyak orang, terus kira-kira mau ngapain lagi nih gitu ya. Nah, kita merasa misi tadi itu nggak bisa diselesaikan oleh kita sendiri gitu ya. Nah, kita butuh bantuan gitu ya. Nggak bisa nyoba terus. Akhirnya kita bikin machine learning. Wah, machine learning juga membantu, tapi ya belum menyelesaikan semua masalah juga. Masih banyak potensinya yang harus dikembangkan oleh orang di seluruh dunia ini juga. Jadi bukan kita yang ngasih informasi doang, bukan kita yang bekerja sendiri mengorganisasikan informasi, tapi kita pengen ngajak orang lain juga. Nah, oke. Okay. Sekarang saya mau fast forward lagi. Ini dari 22 tahun lalu, ini hari ini, ada beberapa produk yang sudah dipakai oleh miliaran orang. Saya mau fast forward, dan nanti di sesi ini, saya pengen ngomong sama teman-teman ini, saya akan nggak nganggap sebagai mahasiswa, saya akan menganggap teman-teman ini adalah calon CIO, CTO, CEO, pemilik perusahaan, startup founders, wirausahaan, entrepreneur, seorang wirausaha yang sukses, apalagi ya, tech architect atau apalagi lah. Kalau misalnya cita-citanya ini belum disebut sama saya, silahkan ditulis. Saya akan ngomong sama teman-teman kira-kira nanti setelah lulus dari UGM, arahnya kemana gitu ya. Semua. Jadi saya akan ngomong ke teman-teman seolah-olah beberapa tahun yang akan datang. Dan yang saya sampaikan ini sudah kejadian hari ini. Jadi kalau teman-teman cita-citanya di beberapa tahun ke depan ini masih gitu ya, masih agak blur arahnya kira-kira kemana, mungkin ini akan bisa sedikit kasih ide. Nah, sekarang customernya itu berubah. Customernya maunya semuanya serba cepat, semuanya serba simple, semuanya serba canggih dan lain-lain. Benar kan gitu. Misalkan teman-teman kalau misalnya buka halaman web gitu ya, kalau experience-nya, pengalamannya nggak sama kayak biasanya. Biasanya saya buka web ini 3 detik kebuka gitu. Itu lewat 2 detik aja teman-teman udah gusar gitu ya. 10 detik nggak buka-buka, pasti teman-teman refresh. Habis di refresh 2-3 kali, nggak jalan, pasti udah ditinggal. Akan cari tempat lain.
gitu. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi baik di mobile, di laptop, dan lain-lain. Dan ini juga kejadian di kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya menggunakan aplikasi ini bukan cuman ya cuman mau makan aja, tapi ini emang dibutuhkan kan sehari-hari. Misalnya kalau sekarang ini gara-gara kita harus di rumah aja, misalnya untuk pesan makanan, untuk pesan kebutuhan sehari-hari, banyak kita mau melakukan banyak hal lain lah yang sangat terbantu dengan teknologi. Nah, dengan perubahan customer, dengan perubahan bisnis gitu ya, harusnya cara melayani customer-nya, cara kita memberikan pelayanannya juga berubah. Nah, salah satu yang berubah itu teknologi. Dan pengalaman teknologi ini harus minimal sama atau lebih baik dengan pengalaman aslinya. Contoh, kalau teman-teman lagi belanja nih di mall gitu ya, misalkan kita lagi milih baju dan ada orang lain yang sedang bayar. Mungkin nggak kira-kira ketika yang bayar antri, kita yang milih baju jadi terganggu. Kalau tokonya sangat kecil mungkin gitu ya, misalnya antriannya panjang nih gitu ya, sampai kita lagi milih baju, udah ada orang antri bayar. Tapi ya itu sangat kecil sekali lah. Intinya pengalamannya kita berbelanja di toko itu ya milih baju, bayar ya bayar. Atau mungkin sekarang karena udah ada EDC, kita bisa pakai kasirnya itu dengan mobile gitu ya, mungkin akan jauh lebih mudah lagi. Nah, itu juga yang harus dipikirkan ketika kita menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, software-nya pun berubah gitu ya. Kalau dulu sih zaman saya kuliah gitu, saya develop untuk web-based application atau desktop-based application. Sekarang kebanyakan web-based application dan ada di mana-mana, terdistribusi di mana-mana. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga yang berubah dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya dari MapReduce, terus ada orang bikin Hadoop, dari Bigtable ada yang bikin Edgespace, dari Bog kita lahir Kubernetes, dari Dremel muncul Apache Drill dan BigQuery, dari Google Brain sekarang ada TensorFlow. Nah, dari slide ini kira-kira teman-teman kebayang nggak dari yang saya sampaikan di dua slide sebelumnya? Kita merasa tugas ini bukan tugas satu organisasi saja atau tugas beberapa orang aja, tapi kita ingin mengajak orang lain itu juga ikut nih dalam usaha kita untuk mengorganisasikan informasi dan membuat ini bermanfaat untuk semua orang. Nah, salah satunya dengan ini, Google itu banyak berkontribusi di open source. Dan kita mengopen source-kan juga sesuatu yang kita bikin internally dan sudah kita pakai sendiri. Nah, setelah itu ya kita terus tetap berkontribusi lagi ya di inisiatif-inisiatif open source yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, dulu saya waktu kuliah itu ada di web 2.0 nih gitu ya. Web 2.0 menuju ke web ke arah container ini. Jadi jumlah yang mengakses, jumlah bebannya, jumlah orang yang menggunakan itu meningkatnya itu cepat sekali. Nah, kalau dilihat, nah sekarang kita ada di mana nih? Kita ada di era globally distributed platform di tahun 2020, dan nanti mungkin kedepannya lagi akan mengarah ke yang lebih canggih lagi, misalnya quantum computing. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, grow-nya itu bukan yang linear, tapi eksponensial. Sangat cepat sekali, dan mungkin ini saya salah, tapi perkiraan saya, kecepatannya itu, akselerasinya ini ya, ini semakin kesini akan semakin cepat lagi gitu. Nah, mungkin ini bisa memberikan ide dulu nih gitu ya. Wah, kayaknya sekarang berarti akan lebih cepat dan lebih cepat lagi. Yang teman-teman merasa sekarang cepat itu nanti akan lebih cepat lagi gitu ya. Yang sekarang mungkin kita waktu belajar nih, misalkan ya kuliah masuk tahun pertama gitu, lulus setelah 4 tahun gitu ya. Nah, nanti yang kita pelajarin waktu awal itu, trennya saat itu mungkin pas 5 tahun lagi sudah nggak terlalu cepat. Ada lagi yang sudah lagi trending saat itu. Nah, dengan kecepatan perubahan yang
dan kejadian saat ini customer-nya juga makin menuntut gitu ya, pasarnya makin menuntut, bisnisnya makin menuntut. Nah, tapi ada masalah nih sebenarnya ketika kita bikin aplikasi itu, software itu ya nggak gampang juga dibikin gitu kan. Untuk develop-nya susah, untuk deploy-nya juga nggak mudah gitu ya. Kalau deploy lancar nggak masalah, kalau ternyata ada bug gitu ya, ada yang nggak kita harapkan, itu ya PR juga tuh gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang develop perusahaan besar akan bikin malu lah. Misalkan teman-teman bayangin gitu ya, biasanya search pakai Google Maps alamat gitu ya, biasanya alamatnya benar dekat gitu ya, suatu hari kita roll out fitur baru atau inovasi baru gitu ya, ternyata setelah di roll out ketika ngasih routing jalan dari titik A ke titik B yang biasanya optimal, ini jadi ruwet banget. Itu akan sangat mengganggu dan gak nyaman kan, dan mempengaruhi juga kepercayaan orang terhadap brand tersebut. Yang lebih susah lagi untuk manage-nya. Nah, ini juga harus dilakukan terus-menerus dan gak cuma sekali rilis terus selesai ditinggal. Nah, kalau kita breakdown nih, misalkan kesulitannya itu ada di bagian mana aja nih gitu ya. Kalau misalnya kita manage sendiri ya dari ujung ke ujung ya gitu ya. Misalkan aplikasinya lambat, ya kita cari dari ujung atas sampai ujung bawah atau sebaliknya, networknya aman nggak, storage-nya, servernya, dan lain sebagainya, sampai apakah aplikasinya yang bermasalah. Nah, sekarang misalkan kita dibantu nih, ada bebannya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ada 10, separuhnya dibantu sama orang lain. Lebih senang dong ya, gitu kan. Jadi, misalkan ada, kita terjamin 5 hal ini dipastikan akan selalu oke. Asalkan kita di awal plannya bagus gitu ya, jadi nggak perlu mikirin lagi. Nah, itu akan sangat membantu. Itulah kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini yang namanya infrastructure as a service itu ngetrend banget gitu ya. Baik itu dikelola oleh cloud provider seperti Google Cloud, Alibaba, Azure, atau Amazon Web Services, atau on-premise. On-premise itu artinya dikelola oleh lembaga sendiri, suatu institusi sendiri yang mengelola data center secara dengan skop terbatas di lokasi tertentu, dengan kapasitas tertentu. Nah, apalagi nih kesusahannya gitu ya. Mungkin misalnya nih, saya mau pakai Go deh gitu. Go itu keren, nggak di-approve. Saya butuh database dong, database baru nih gitu. Isi dulu dong butuhnya berapa. Gitu. Saya mau push nih satu fix ke production karena ini kita udah banyak di-complain. Oh no, ini belum waktunya. Saya butuh server baru. Wah, nggak bisa. Harus nunggu beberapa waktu. Nah, inilah hal-hal yang kalau sebagian dari kesusahan-kesusahan tadi yang di slide sebelumnya yang ada 10 itu bisa terbantu. Nah, kalau sekarang, kalau sebelumnya nih ya, misalkan kita mau bikin sesuatu, ada ide, itu linear gitu ya. Ada ide, terus disediakan dulu tempatnya, servernya, infrastrukturnya, terus developer mulai develop, terus dites, dan lain-lain sampai bisa go to market. Nah, sekarang kalau bisa itu jauh lebih cepat gitu ya. Begitu ada ide, dikerjakan, dikirim. Ada ide, dikerjakan, dikirim. Nah, ini hanya mungkin kalau ada beberapa hal, kita fokus ke bagian ini. Kita fokus pada idenya dan mengimplementasikan idenya. Kalau misalkan kita masih berkutat ke persiapannya gitu ya, itu akan susah banget, pasti akan lama. Nah, supaya bisa tercapai ini ya semuanya, berarti ada istilahnya frameworknya gitu ya. Gimana supaya ini bisa dicapai nih, yang iterasi terus-menerus dan cepat menghadirkan layanan ke pelanggan. Yang pertama, developer agility. Developer kalau nggak harus nunggu yang lain-lain ya, dia fokus ke code-nya, dia fokus ke feature-nya, pasti akan nyaman gitu. Yang kedua, open standard. Kenapa open standard? Karena kita tidak mau terikat ke sesuatu yang tergantung ke seseorang, ke penciptanya atau ke prinsipalnya yang menciptakan framework atau software atau hardware ini.
Nah, itu dua itu. Yang ketiga, operation agility. Nah, operation agility ini bisa tercapai kalau kita bisa memanage produk-produk baru, fitur-fitur baru, sorry, untuk dirilis ke market tanpa mengganggu yang sudah jalan. Misalnya, kita punya fitur baru, 10 fitur baru atau berapa fitur baru yang akan kita rilis tahun ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ketika setiap rilis hal yang baru itu ada side effect-nya gitu ya, ada efek sampingnya, ada error yang lain yang nggak kita duga atau nggak kita persiapkan, atau ternyata, wah, fitur barunya ini sangat menarik, orang-orang jadi tambah yang akses, dan ketika orang mulai pada ramai akses, wah, ternyata jadi lambat semua, nggak asik banget gitu ya. Nah, ini hanya bisa dicapai dengan elasticity gitu ya, jadi kapan demand-nya naik, kita sediakan resource yang lebih tinggi, kapan turun, kita turunkan lagi. Ini hanya bisa dicapai dengan konsistensi dan automation. Nah, oke. Okay. Ini tentang software of excellence. Nah, kira-kira udah sampai sini. Kira-kira misalnya nih teman-teman CTO, teman-teman CIO, dan CEO sekalian, teman-teman software architect, dan tech expert sekalian kan udah, wah, kayaknya ada jalan nih ke depan gitu ya. Bisa nih kita untuk tetap ikut di perlombaan ini, tetap larinya tetap kencang. Nah, dari sini seolah-olah semuanya mudah gitu ya. Tapi ketika diimplementasikan, kira-kira gimana nih? Nah, ada beberapa komponen kan di sini kan, ada user, ada partner, ada employee gitu kan, orang-orang yang menggunakan, terus interface yang mereka gunakan. Kalau bisa dilihat di sini sekarang, interface itu nggak cuma komputer ya, ada banyak device lah, ada gadget, handphone, tablet, dan lain-lain, ada smart devices yang ada di perangkat-perangkat kita, misalnya headset, smartwatch, kacamata, dan lain-lain, ada juga di mobil sekarang. Kemudian, kita juga lihat bagaimana caranya device-device ini connect ke sistem kita, yaitu lewat API. API manajemennya gimana? Apakah aman? Apakah bisa mudah diskalakan gitu ya, scalable, mudah di manage, mudah dianalisa juga. Misalkan untuk API ini diakses paling banyak oleh apa? Misalkan oleh iOS, Android, atau via web gitu, dan mudah dipublish. Di belakangnya, nah ini aksesnya adalah di belakangnya, kita juga harus punya sistem yang mendukung. Misalnya internal itu ya, ada customer relationship management atau enterprise resource gitu ya, jadi ngatur internalnya oke. Terus misalnya antar satu service dan yang lain mau ngomong gitu ya, jadi ada service communication ya, ada database, ada microservice dan data lake untuk mengetahui behavior customer. Wah, teorinya gampang tadi, bisa cepet. Ternyata komponennya banyak banget nih gitu ya, yang diurusin. Ya cepet-cepet nih, tapi sama juga yang diurusin ternyata banyak. Terus gimana dong gitu ya, untuk mempermudah ini? Katanya separuh dari beban kita tadi mau dibantuin. Bantuinnya gimana? Orang dikurangin separuh juga masih banyak ternyata yang diurusin. Ya. Sebelah mana bantuinnya nih gitu. Jadi ada lagi pemikiran. Nah, kita sekarang paradigmanya gimana caranya memodernisasi gitu ya. Bahasanya susah, bikin belibet, supaya kita bisa bikin service itu cepat jadi tapi bisnis tetap jalan dan aman gitu ya. Nah, sekarang kita teman-teman eksekutif, CIO, CTO, CEO, tech expert ini kira-kira sepakat nggak kalau tiga hal ini tuh prinsip yang harus dipegang? Walaupun tadi kita mau cepat iya, tapi bisnis harus tetap jalan, nggak boleh mengganggu bisnis, dan harus aman. Nggak lucu kalau kita cepat, duit banyak, tapi bocor berita bahwa ini ada vulnerabilities atau datanya leak di publik gitu ya. Itu akan sangat, istilahnya, sedih sekali ya, memalukan sekali kalau itu sampai terjadi. Itu berita yang kita nggak mau ada di sananya. Nah,
saya mau sharing ide nih gitu ya. Pertama, kalau mau prinsip ketiga tadi bisa dilaksanakan, maka saya mau usul supaya pengerjaannya ini dibikin kecil-kecil. Karena apa? Ngurusin tiga hal tadi, yang cepat, yang aman, dan tetap bisnis tetap jalan itu, kalau yang diurusin besar sekali, akan susah. Akan banyak koordinasi, akan banyak resiko. Kalau yang diurusin kecil-kecil, maka akan lebih mudah. Gitu. Jadi kita tahu lebih mudah ketika ada masalah, masalahnya di bagian yang mana, dan akan orang yang ngurusin ini juga akan tahu tentang hal yang dia urusin dengan lebih detail. Misalnya, kita sama-sama 10 orang, atau kita 40 orang sekarang ya, kita diurusin, diminta ngurusin rumah yang besar sekali, pokoknya semua ngurusin semuanya, atau kita disuruh bagi-bagi ngurusin bagian-bagian tertentu. Misalkan, saya bagian kamar, nanti ada yang ngurusin bagian taman, bagian ruang keluarga, ruang tamu, dan lain-lain. Saya tahu persis semua sudut-sudut kamar ini, cara ngebersihinnya gimana, naruh barangnya gimana, listriknya gimana, dan lain-lain. Begitu juga dengan tim yang ngurusin kolam, dan lain-lain. Nah, jadi idenya pertama, dari aplikasi yang besar, yang fungsinya banyak sekali, kita mau pecah kecil-kecil, jadi yang namanya microservices. Nah, yang tadi yang saya bilang, aplikasinya satu, database-nya satu, besar sekali, ada berbagai macam komponen, ada share datanya, ada servicenya, ada front end-nya, HTML, dan lain-lain. Terus diakses oleh macam-macam juga, ada yang diakses lewat handphone, diakses lewat tablet, diakses lewat komputer, dan lain-lain. Wah, semuanya numpuk jadi satu. Begitu ada problem, ya bingung, apa dulu yang kita mau cek nih, gitu. Misalkan kita diurusin ngurusin rumah yang besar tadi, ya. Ada yang ngomong kebakaran, gitu kan? Kebakaran. Ya udah kebakaran, dicari kan semuanya. Di mana kebakarannya? Semua orang ada yang bingung lari, ada yang sikat bawa air, bawa karung goni gitu misalkan ya. Tapi nggak tahu kebakarannya di mana. Harus cari dulu rumahnya besar. Tapi kalau kecil-kecilnya saya ngomong kamar ada kebakaran. Saya udah tahu fire extinguishernya, udah saya tempel di kamar, saya tinggal ambil, saya bersihin. Yang lain ya santai aja gitu ya. Saya tahu, tapi ya udah, kamu udah tahu ini terkontrol, aman gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, ini mensamerikan apa yang saya sampaikan tadi ya. Timnya banyak, harus kerja bareng-bareng, saling ada impact gitu ya, dari satu tim ke tim yang lain, saling mempengaruhi, saling menunggu juga gitu ya, dan banyak manual steps yang harus dilakukan. Akhirnya susah, walaupun ini udah besar, tapi untuk bikin ini lebih besar lagi itu susah. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, apa sih microservices itu? Nah, microservices itu seperti tadi, ya, kita bikin komponen yang kecil-kecil, ya mereka nanti akan saling ngomong untuk membentuk suatu aplikasi yang besar gitu ya. Misalkan tadi misalnya, saya ambil analogi tadi, saya sempat cerita toko pakaian gitu misalkan ya. Kita belanja pakaian di toko, dan kita sekarang mau belanja pakaian online. Jadi, service-service yang di toko itu kita translate ke aplikasi kita. Misalnya, ada service untuk search, nyari baju yang bagus. Search nanti ada kategori, dan lain-lain. Ada search, selain service search, ada service check out untuk bayar, ada service yang untuk ngasih diskon, ada service payment, dan lain-lain. Gitu ya. Dan ada service yang di luar tokonya itu sendiri, misalnya kita mau promosi, ada marketing, dan lain-lain. Nah, dengan kita pisah jadi yang kecil-kecil ini, kita bisa mendapatkan yang terbaik dari setiap bagian. Karena kalau besar kan kita misalnya harus pakai bahasa yang sama gitu ya, semua coding di Java, semua coding di Go, atau semua coding di C gitu ya. Tapi kalau ini kita bisa pilih masing-masing nih gitu ya. Dan karena komponennya kecil-kecil, kita bisa punya sub-komponen masing-masing. Misalkan di Microsoft, kalau monolitik kan kita punya database satu gede, semua nulis di situ.
Kalau microservices kita bisa punya database yang banyak terpecah-pecah di masing-masing fungsi, plus kita bisa punya semacam Redis gitu ya, in-memory database, supaya bacanya per service itu lebih cepat. Nah, itu satu keuntungannya. Nah, sekarang kita udah pisahin nih, jadi kita kecil, kayaknya enak nih, kita yuk bikin, udah front end pakai apa, back end pakai apa, serah yuk kita pilih yang bagus-bagus. Tapi ada beberapa hal yang harus kita tetap kita pastiin gitu ya. Kalau kita udah mikirin, ah kita bikin yang kecil-kecil bakal aman, bakal mudah ya. Tapi, apa iya networknya itu selalu reliable? Apakah latensinya nanti nggak mungkin naik dan lain-lain ya? Apakah cukup aman dan lain-lain? Nah, selain kedua nih, kita mau jadi bagi jadi kecil-kecil. Kecilnya itu seberapa gitu? Apakah kecil banget gitu ya, sangat kecil sekali, hanya bisa melakukan satu function saja, nggak lebih gitu ya. Atau jangan terlalu besar, itu functionnya terlalu banyak. Sehingga kita, ya itu nggak merubah jadi, bukan merubah monolitik jadi microservices, tapi ya monolitik jadi sub-monolitik gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini common banget diadopt oleh banyak company di dunia, namanya tuh pizza team. Jadi kira-kira kalau ada 2 pan pizza itu cukup untuk berapa orang? Kira-kira sekitar 7 atau 8 orang, nggak lebih dari itu. Dan nanti tim-tim ini orang-orangnya akan sama, ada developernya, ada operation, ada arsiteknya, ada yang bagian security. Tim 2 juga ada yang gitu semua. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar, karena ini timnya sama semua ya, isinya. Satu tim itu isinya 7 orang, role-nya ya, role 1 sampai role 7 gitu ya. Tim A, berarti A1 sampai A7, tim B, B1 sampai B7 role-nya kayak gitu. Nah, mungkin udah pernah dengar di Spotify itu ada namanya squad and tribe. Nah, masing-masing tribe ngurusin satu fungsi masing-masing, nah, tapi mereka tuh setiap fungsi itu saling berkoordinasi. Makanya disebut squad, squad security, squad architect, dan lain-lain. Nah, mereka bisa tuker-tukeran dan bisa saling sharing gitu ya. Dari pengalaman service ini apa, dari pengalaman squad ini apa, dan seterusnya. Nah udah ketahuan nih sekarang formulanya. Timnya kira-kira segini, yang harus dicapai ini, dan kita bisa milih nih, masing-masing punya otonomi sendiri gitu. Tapi harus ada standar yang harus dijaga ya, misalnya cara ngomong antar service seperti apa. Nah, oke nih. Sekarang UI-nya pakai Django, autorisasinya pakai Python, order pakai Python. Nah, biar keren ada yang pakai Node.js juga nih. Sesuai fungsinya semua. Sip, mantap, dah. Oke, nah, ketika udah jadi gitu ya. Oke, urusan application development sudah beres nih gitu ya. Nah, jadi saya tinggal deploy dong ini gitu ya. Oh iya benar tinggal deploy gitu. Tapi katanya mau dibantu. Ada beberapa hal yang nggak perlu kita pikirin lagi. Seperti infranya dan lain-lain. Gimana tuh bantunya? Nah ini cara membantu ini bukannya nanti ada orang lain ya. Kita timnya cukup tim developer doang. Kita sewa orang lain buat run infranya. Bukan kayak gitu ya, itu ya sama aja, ada orang yang ngurusin infra lagi, ketergantungan lagi. Nah, kita bikin infranya ini serverless. Nggak pakai server, Mas. Terus pakai apa dong, gitu kan ya. Kenapa namanya serverless? Nah, tujuannya, kita fokus pada servicenya, yang tadi timnya kecil-kecil itu, dan bukan pada servernya. Jadi kalau ada masalah, ya timnya fokus pada servicenya aja. Nggak usah mikirin servernya seperti ini, seperti itu. Kenapa kita promote gitu ya, kita mengadvocate untuk serverless. Yang pertama, programming modelnya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu mengikat, bisa stateless, event-driven, operational modelnya juga hampir zero, karena nggak usah diurusin gitu ya, nggak ada servernya yang harus diurusin. Automatic scaling, kalau ada tambahan traffic, ada tambahan beban, workload gitu ya, dia akan nambah sendiri. Security-nya udah dipikirin. Nah, enak ya. Gitu. Yang ketiga nih, bayarnya kalau pas dipakai aja. Nah, di Google Cloud ada banyak serverless
services kita ngomongnya gitu ya, atau feature. Jadi kita nggak usah mikirin servernya kayak gimana, storage yang kayak gimana, networknya kayak gimana, karena tinggal pakai gitu ya. Misalnya cloud function atau app engine, atau di sini nggak ada tapi ada Kubernetes juga, Google Kubernetes Engine, atau PubSub untuk antrian, data store untuk simpen data, dan ML engine juga. Nah, udah ketahuan nih sekarang building blocknya mau pakai apa, untuk melakukan apa. Nah, ya udah, kita jadi begitu ada serverless, ah ya udahlah, semuanya nggak usah mikir servernya, semua serverless deh pokoknya gitu. Oh, apa gitu juga aturannya? Enggak juga. Wah, ini banyak tapinya nih Mas itu. Kenapa banyak tapinya? Karena kita harus tahu juga nih ketika pakai serverless ini bagusnya di mana gitu ya. Nah, intinya ada dua hal di sini. Yang pertama, kita mau kemudahan pakai tapi dengan sedikit kontrol, atau kita mau punya kontrol tapi kita harus ada spend effort, spend waktu, spend tenaga, spend pikiran untuk memastikan kontrolnya. Nah, aplikasi-aplikasi tadi itu, service-service yang saya sampaikan sebelumnya itu ada di daerah sini nih, application platform dan function. Sedangkan yang di bawah ini, content dan VM itu masih harus kita manage sendiri. Dipikirin OS-nya apa, rantainya apa, kita mau pakai spek seperti apa. Kenapa masih dibutuhkan seperti itu? Nah, karena kita butuh kontrol, kita harus memastikan semuanya di dalam sendiri. Bila mana kita pertimbangkan bahwa oh, kita nggak perlu banyak kontrol di sana, kita cuma butuh kontrol di aplikasi, nggak ada ketentuan dari pemerintah, nggak ada ketentuan dari badan apapun yang mengatur institusi tersebut, ya udah pakai serverless nggak ada masalah. Tapi ketika dibutuhkan kontrol yang lebih jauh, bisa pakai yang VM atau container. Nah, ini beberapa sampel ya, misalnya serverless atau manage. Nah, misalkan serverless nih, misalnya aplikasi kita cuma dibutuhkan kalau sesuatu event terjadi. Contohnya apa? Contohnya alerting system gitu ya. Alerting system bisa ke internal, ke pegawai sendiri atau ke tim sendiri, atau bisa ke customer. Misalkan alert atau notification ya, saya mau ada diskon, biasanya e-commerce tuh ada promo pas tanggalnya yang cantik tuh 10-10, 11-11, 12-12 gitu ya. Nah, ketika kita bikin event tuh, ketika satu minggu atau satu hari sebelum event itu kita rilis tuh notifikasinya, eventnya muncul, actionnya tertrigger, kirim notifikasi ke semua orang. Nah, bisa juga dengan app engine. Nah, dengan pola pikir yang sama dengan yang tadi ya, misalkan, wah saya nggak mau gitu doang, saya mau ngirim nih sekarang. Sekarang bukan promo nih, karena saya misalkan ganti nih skenarinya, bukan toko lagi ya, saya lembaga keuangan. Gitu. Saya harus simpen datanya sendiri dan lain-lain. Ya. Saya juga akan butuh ngirim notifikasi seperti itu, misalkan notifikasi apa ya, ada promo belanja menggunakan kartu debit X atau debit Y gitu ya pada periode tertentu. Isinya sama, tapi kita harus kontrol karena ini akan diaudit dan lain-lain, maka kita lebih pilih pakai opsi yang self-manage seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah kebayang ya, fungsinya sama, tapi kapan pakai yang serverless, kapan pakai yang self-manage. Nah, kemudian workload consideration-nya, apa aja nih gitu, ketika pakai cloud function, ketika pakai container, kenapa, kapan pakai full application, seperti itu. Nah, ini dari yang ujung kiri ya, function atau kinetic itu yang paling simple, kita cuma menjalankan satu function. Semakin kompleks akan geser ke sebelah kanan, ke App Engine atau GKE, kalau memang aplikasinya sangat kompleks sekali dan jumlah servisnya bukan cuma satu function ya, ada mungkin bisa dibilang ratusan servis dan seterusnya. Nah, dengan
dengan tertukal tadi ya, kita udah bisa memilah dan memilih mana yang kita pakai, tim yang udah dibagi. Nah, ini yang paling penting. Kita mikirnya jangan dari dalam keluar gitu ya, tapi dari luar ke dalam. Kenapa begitu? Karena kita tahu dulu targetnya, penggunanya itu seperti apa yang akan mengkonsumsi service atau produk kita. Misalkan ada partner, ada consumer channel, ada self-service dan collaboration, dan lain-lain. Misalkan gini, self-service dan collaboration. Kira-kira layanan-layanan kita ini mana yang bisa dilakukan self-service? Jadi kita fungsinya ada di sana, pengguna tinggal pakai, tinggal cek sendiri. Misalkan kalau M-Banking itu kayak cek saldo, transfer dan lain-lain, itu self-service semua. Itu nggak perlu ada intervention dari yang lain-lain. Nah, yang kedua, ada kemungkinan lain yang butuh intervention, karena ini harus interaksi dua pihak, misalnya partner dan integration ekosistem. Misalkan, teman-teman mau bikin sistem untuk delivery makanan. Nah, customer-nya siapa? Bukan yang mau beli ya, bukan cuma yang mau beli makanan doang, tapi restorannya juga. Jadi ada dua arah kan, gitu ya. Kita ngasih platformnya ke customer, ini menunya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, misalkan gitu ya. Kemudian ada lagi interface ke sisi restorannya. Ketika orang order, restoran akan dikasih tahu. Restoran atau bagian dapur, ini ada pesanan menu A sekian, menu B sekian, dan lain-lain, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, seperti itu kita harus perhatikan komponen lain, yaitu yang menggunakan partner integration atau ekosistem. Jadi nggak pure self-service. Nah, mungkin opsinya akan panjang, akan jadi banyak banget kalau dijelaskan satu persatu. Tapi intinya yang perlu ditekankan di sini, kita harus tahu, kita ngomongnya jangan teknologinya dulu. Kita ngomong use case-nya dulu, kita ngomong dari sisi bagaimana orang lain, bagaimana pelanggan, bagaimana partner, bagaimana pihak yang sebelah sana akan mengkonsumsi atau menggunakan produk kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu, maka desain kita akan lebih bagus karena kita sudah mempertimbangkan berbagai hal ya, user journey-nya dan lain-lain. Baru setelah kita punya gambaran semuanya, kita lihat nih produk mana yang cocok. Nah, kurang lebih dari saya itu, ini slide dari saya. Saya sebenarnya ada nyiapin demo nih gitu ya. Seberapa cepat, tadi kan dibilang nih, separuh ini akan dibantuin. Seberapa cepat ini membantunya gitu ya. Gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Faisal atau teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan ya. Mungkin sebaiknya langsung demo saja Mas Lutfi. Jadi pertanyaannya komprehensif. Halo. Halo, okay. Tes. Halo, kedengeran Pak? Nggih, kedengeran. Ya. Ini saya ganti window saya ke tempat lain. Udah berubah belum ya layarnya? Sampun. Sudah ya. Nah, ini Google Kubernetes Engine. Saya pakai contoh yang ini supaya nggak terlalu kompleks, tapi nggak terlalu simpel juga. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kita berusaha bikin servisnya itu kecil-kecil gitu ya. Nah, setiap servis kecil-kecil itu ada rumahnya. Maaf, Mas Lutfi. Ya. Interupsi. Kalau ya. Bisa di zoom in, Boten. Oh ya, boleh. Tampilannya. Ya, biar kelihatan. Udah, lebih kelihatan ya. Ah, sip. Ya. Sip, ya. Jadi, di dua cluster ini, saya punya masing-masing satu aplikasi. Gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu ya isinya apa. Nah, saya punya cluster Bogung dan cluster Marioboro. Ini cluster bukan cluster penularan COVID ya. Jadi, jangan khawatir.
Nah, di cluster ini isinya apa aja gitu ya? Kita punya Kubernetes engine dengan versi 1.15 ya. Kemudian isinya mesinnya itu ada, saya bikin namanya default pool, dan poolnya itu pakai tipe mesin ini N1 standar 1. Jadi ini tuh mesin yang satu CPU, 4 giga RAM kalau nggak salah. Nah, biasanya kita nggak akan taruh mesin-mesin kita ini satu lokasi. Nah, biasanya di setiap cloud provider itu ada 3 zone gitu ya. 3 lokasi yang terpisah secara fisik dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di zone yang pertama, zone A, zone B, dan zone C tetap bisa melayani. Nah, saya bikin masing-masing tempat itu, masing-masing zone itu isinya ada 3 kali VM ini. Ini VM-nya kecil-kecil. Nah, setelah jadi rumahnya, kita deploy ini gitu ya. Kita deploy isinya. Apa ya? Gitu. Nah, yang di sini saya ada 3 deployment. Sebelumnya tadi saya baru share satu ini ya, satu cluster. Saya punya 2 cluster. Satu yang Malioboro, satu yang Pogo cluster. Yang ini isinya 9, yang ini isinya 3. Seperti itu. Nah, saya udah punya 2 rumah nih gitu. Terus saya mau masukin aplikasi saya. Nah, ada 2 aplikasi saya nih. Satu aplikasi Monolith. Jadi, ini web simple gitu ya, isinya cuman katalog. Dan satu lagi isinya Locus. Locus itu tools untuk melakukan load test. Jadi saya bisa mensimulasikan seolah-olah ada visitor lah yang datang ke web saya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Nah, masternya satu untuk tesnya, tapi workernya ada 30. Kenapa ada 30? Supaya saya bisa mensimulasikan banyak user untuk aplikasi saya ini. Nah, workload-nya udah jadi, udah aman ya, source code ada, kita build, selesai, terus kita hosting ke cluster-nya masing-masing. Nah, habis itu, gimana cara aksesnya, Mas? Nah, cara aksesnya adalah kita mengekspos service ini melalui load balancer. Ya, jadi ada 2 load balancer. Yang pertama, Monolith Service, ini websitenya. Yang ini teman-teman boleh dibuka ya, saya tulis di sini ya, nanti ketik aja HTTP ini, alamat IP-nya ini. Chat-nya di mana ya? Saya masukin notes ya Pak ya. Sudah keluar. Ya, silakan teman-teman kalau mau akses ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman akses, nah kita akan lihat nih gitu. Kita akan bisa lihat ya, CPU-nya akan naik, memory-nya akan naik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini kira-kira bisa disimulasikan kan ya, bahwa yang ngurusin servernya itu udah ada, aplikasi tinggal di deploy, terus monitornya udah ada dan lain-lain, tinggal kita lihat nih gitu, usage-nya seperti apa. Nah, kemudian saya buka juga deh gitu ya. Nah, studio-nya ini. Nah, kira-kira gambar seperti ini ya, ini adanya lah, ada order, ada produk, ada home. Kemudian kalau teman-teman akses nanti bisa nambah, tapi mungkin gak terlalu banyak session tambahannya ya. Nah, saya juga akan buka service saya yang lain untuk load testing, namanya si Locus ini. Nah, ini misalkan saya akan nambah 100 user,
100.000 user dengan tambahan 100 orang setiap detiknya. Nah, dia akan ada load yang datang nih ke webnya. Sorry, saya stop dulu, terus saya mute saja biar lebih bersih statistiknya. Nah, akan muncul nih, demi sedikit akan nambah, user baru muncul, dan aplikasi itu akan diakses. Nah, balik ke sini lagi, seiring dia diakses akan semakin banyak ya, ininya apa, akan semakin, nanti akan butuh waktu ya, supaya dia bisa istilahnya menelurkan user-user yang lain itu, dia akan nambah usage-nya. Kalau lewat ke threshold tertentu, yang bisa kita lakukan adalah dia akan nambah nih gitu. Dia akan nambah jumlah pod-nya. Saya misalnya akan rubah pod-nya, saya akan nambah nih gitu ya, nggak cuma satu. Tinggal dirubah pod-nya. Nah, IP indexnya segini. Dia akan nambah lebih dari satu dan akan masuk ke server-server yang available di klasternya. Contohnya, kalau si testing tadi ada di sini, aplikasi backnya ada di sini. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat nih ya, ada dashboardnya. Berapa pertambahannya dalam beberapa waktu ini telah dicobain. Terus percaya ini, nah ini udah ada tambahan, nah ini udah kelihatan ya, load-nya di beberapa node ada di sini udah nambah tinggi gara-gara banyak yang akses, plus tadi saya tambahin load dari locus. Nah, misalkan saya mau simulasinya mau saya tambah nih gitu ya. Simulasinya saya mau tambah deh gitu, yang buat ngetes kurang nih gitu, workernya kurang banyak. Nah, lewat console kita juga bisa tes nih, kita mau nambah berapa user, mau menambah berapa worker, sorry. Replikanya mau saya tambah, wah udah terlalu berat, mau saya tambah dari 1 ke 3. Sorry. Wah, butuh autorisasi ulang. Saya autorisasi ulang dulu supaya lokasinya dipilih. Ini saya bikin di Indonesia, di data center yang di Indonesia. Terus
Bikin di Jakarta, Jakarta itu kodenya Asia Southeast 2, nomor 5, mantap. Oke. Coba lagi. Kayak tiga. Oke. Sorry. Wah, udah full. Ya. Ternyata sudah saya preskill tadi sebelum demo. Jadi 30-30 ini sudah exhausted. Tapi intinya misalkan kita butuh menambah resource-nya ya, yang tadinya deploy-nya cuma 20, bisa ditambah jadi 30 sesuai maksimalnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu dipikirkan oleh tim developer cuman masalah code-nya. Kemudian setelah code-nya jadi, teman-teman bisa langsung push code-nya dan dibuild jadi suatu image seperti ini misalkan. Ya, kita bikin ini untuk si locus, untuk yang testernya. Ketika kodenya udah jadi, ada di satu folder. Nah, tinggal di push. Komanya juga nggak terlalu susah. Saya tulis di sini aja ya. Misalkan. Misalkan saya seperti ini. Saya mau bikin versi 2-nya. Tinggal dimasukkan image-nya. Dan versinya. Dan nama project-nya juga. Jangan lupa. Kayak gini. Nanti dia akan deploy lagi yang versi 2. Nah, karena ini versinya sama. Yang saya bikin ini versi 1. Nah, setelah jadi, setelah di-push si aplikasinya, ada di mana? Dia setelah jadi container gitu ya. Dia akan masuk ke masing-masing deployment seperti ini. Nah, misalnya untuk aplikasi monolith, nah ini versi 1.1 yang saya deploy, sudah jadi dockernya. Dari docker di sini tadi, ini yang kita deploy ke cluster Kubernetes kita, versi 1.1. Kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke Kubernetes engine kita, setelah di-deploy dari sini, bisa pakai komen dan bisa pakai UI, tergantung kita mau pakai yang mana. Misalkan kita langsung bisa pilih deploy lewat komen di sini, atau pakai mau pakai komen lain juga bisa. Misalkan saya tadi kan udah punya ya, mau pakai, mau deploy aplikasi yang mana nih, yang monolith atau yang locus atau aplikasi App Engine. Nah, mudah itu. Kalau dulu kita harus nyiapin servernya dulu, install OS-nya dan lain-lain. Ini cukup kita deploy setelah udah dibikin dockernya. Nah, tadi kira-kira kita ngobrolin demonya berapa lama ya? Mungkin sekitar 15 menitan ya. Itu juga ada beberapa kali errornya. Nah,
Bayangkan kalau teman-teman, ini kan teman-teman calon CIO, CTO, dan tax expert semuanya butuh deploy aplikasi. Nah, untuk bagian infranya, scalability-nya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga teman-teman tinggal fokus ke code-nya, tinggal fokus ke aplikasinya, tinggal fokus ke optimalisasi aplikasinya, dan push fitur-fitur yang baru. Ya, kurang lebih gitu, Pak Faisal. Oke, teman-teman, demonya cukup menarik tadi. Kita langsung ke sesi diskusi. Monggo untuk mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan dua penanya dulu. Oh, di chat itu ada. Saya ingin bertanya, sebentar, dua dulu aja ya. Dua dulu yang teratas. Ini Mas Andre. Pak Lutfi, anu, kameranya mati. Oh iya, maaf. Sudah kelihatan? Sampun. Mas ya. Andre tanya, saya ingin bertanya, dikatakan bahwa kita bisa lebih fokus ke service atau development daripada fokus ke arsitektur. Dengan arsitektur microservice dengan serverless. Apakah tetap harus ada orang yang mengurusi bagian arsitektur cloud-nya ini? Harus ada ya, berarti. Ya, ya harus ada, tapi terima kasih pertanyaannya, bagus banget nih jawabannya. Ya tetap harus ada, tapi misalkan kita punya divisi teknologi gitu ya, wah ini Bapak CTO udah mikirin berapa orang yang jadi developer, berapa orang yang ngurusin arsitektur cloud-nya. Nah kalau dipikir gitu ya, misalnya kita punya 1000 orang yang ngurusin arsitektur cloud-nya, katakanlah ya 10% aja, yang 90% bisa fokus ke code, bisa fokus ke development. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oh iya, lanjut, kedua itu Mas. Monggo Mas Lutfi bisa langsung baca mungkin. Nah, kalau misalnya nanti ada yang lewat mic up, apa lewat langsung lewat isan. Ingin bertanya. Oh iya boleh. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Mas terhadap tren infra PI di Indonesia yang dibilang ketinggalan karena meskipun sudah ada GCP region masih banyak konsumen berpikir shared hosting adalah salah satu solusi. Nah, ini pandangannya ini saya pandangan jangan sebagai ini ya, jangan sebagai saya lepas topi dulu nih, lepas topinya Google dulu. Intinya ini kembali ke masalah yang tadi di awal ya. Kalau kita mikirin masalah teknologinya dulu, sebenarnya isinya cloud juga mungkin sama ya, ada VM-nya juga, ada network-nya, ada storage-nya, dan lain-lain. Tapi, kalau kita mikirnya dari arah yang sebaliknya, misalnya lembaga atau institusi itu tujuannya apa? Misalkan, kalau kampus ini paling gampang ya, kampus atau lembaga mahasiswa deh. Kalau kita punya acara, gimana teman-teman mahasiswa lain bisa dapat infonya ini? Kalau cuma misalkan teman-teman bikin acara buat teman-teman di Jogja aja nggak ada masalah. Misalkan teman-teman mau bikin seminar computer science yang levelnya nasional atau Southeast Asia gitu ya. Bagaimana cara paling cepat untuk reach out ke orang-orang di luar sana gitu ya. Bagaimana biar pendaftarannya kalau misalkan acaranya keren, laris, diserbu banyak orang, tetap orang bisa daftar. Kalau kita berangkat dari yang itu, maka akan geser nih paradigmanya gitu. Tapi kalau misalnya, ya yang penting bisa jalan, yang penting itu kan VM-VM juga ya akan ya tetap nggak berubah, maunya yang ada sekarang aja yang udah tahu. Gitu. Nah, saya lanjut Pak Faisal ya. Semoga itu menjawab ya Pak. Ya, yang pertanyaan berikutnya. Mas Ismail Seto, dalam konteks teknologi cloud, apakah infrastruktur lokal mempengaruhi performance? Dalam kaitan dengan regulasi dan hukum, apakah aplikasi kita bisa dikonsumsi oleh pasar global? Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, bagus banget nih. Ini pertanyaan CTO. Nah, infrastruktur lokal itu ada dua pengertian. Mas Ismail, tolong dikoreksi ya. Maksudnya yang ada di Indonesia kan? Barangnya ada di Indonesia kan? Atau produksi Indonesia? Barangnya ada di Indonesia kan? Nah, salah satu enaknya kalau pakai cloud itu, penyedia layanannya kan
nggak cuma ada di Indonesia, jadi dia punya region-region lain. Dan untuk memastikan bahwa performanya bagus itu, antara satu tempat dan tempat lain-lain, satu, standarnya sama. Nggak ada bedanya antara Google Cloud yang ada di sini, atau AWS yang ada di sini nanti, atau Alibaba, atau apapun itu, yang ada di Jakarta, dan di Singapura, dan di Iowa, dan di Madrid, dan di Warsaw, atau dimanapun itu sama. Di Tokyo, di Hong Kong, di Los Angeles, di Sunnyvale, semuanya sama. Standarnya satu sama, performance sama. Kalau performance sama, maka next-nya apa nih, gitu kan? Next-nya tinggal gimana kita memaksimalkan potensinya untuk aplikasi kita digunakan yang pas. Gitu. Yang kedua, performance aman ya. Yang kedua, regulasi dan hukum. Apakah aplikasi kita bisa dikonsumsi oleh pasar global? Jawabannya bisa. Tapi apakah bisa kita batasi dari negara tertentu? Jawabannya bisa juga. Nah, enaknya kalau pakai infrastruktur yang terdistribusi itu, misalkan Mas punya konten atau static konten gitu ya, video atau gambar yang laris. Oke. Terus orang-orang di luar Indonesia udah mulai pengen akses kontennya. Gitu kan ya. Anggaplah sekarang ini enggak ada YouTube, enggak ada sosial media yang lain gitu ya. Mas bikin sendiri. Nah, gimana caranya orang yang ada di Tokyo, orang yang ada di Shanghai, orang ada di Seoul, orang ada di Washington atau New York atau manapun itu, aksesnya itu sama kayak orang yang ada di Gejayan atau orang yang ada di mana tuh, Kaliurang gitu ya, atau yang ada di Jakarta. Nah, dengan distributed system itu ada banyak fungsi yang bisa dipakai. Salah satunya content delivery network. Nah, CDN ini disediakan dan akan belajar berdasarkan penggunaannya. Misalkan konten-konten kita banyak diakses oleh negara ini, maka kita punya CDN, CDN-nya si penyedia ini akan nyimpan konten-konten yang banyak diakses itu di titik yang dekat dengan dia. Jadi rasanya aksesnya akan sama. Kedua, misalkan secara transaksi, ya kan? Secara transaksi itu kan konten tadi, ini transaksi nih gitu ya. Boleh nggak kita punya bisnis di sini, tapi orang di luar bisa transaksi? Jawabannya bisa, karena ini terkait yang pertama tadi, standarnya sama secara performance dan secara security juga. Nah, kalau security-nya sama, kita misalnya ISO yang diakui internasional atau standar-standar yang lain, semua content provider itu punya cara, punya metode, dan dia sendiri juga diaudit terhadap standar itu. Jadi kalau kita bisa mengikuti, nah kita juga bisa bikin service kita dinikmati di belahan dunia yang lain. Kira kita gitu ya, Mas Ismail ya. Wah, ini calon international CTO ini. Next. Pertanyaan berikutnya. Mungkin ini cukup teknis, tapi saya ingin menanyakan bagaimana membantu developer ketika ingin beralih ke arsitektur cloud. Karena selain urusan teknologi, pasti ada urusan kultur seperti tadi yang diperlukan untuk pemecahan aplikasi monolitik menjadi microservices. Nah, oke, okay. Sekarang ngomong sama developernya nih. Tim developernya biasanya akan kerja dengan scope yang besar, gitu kan ya. Satu aplikasi ujung ke ujung dia sendiri. Menurut, nah mungkin ini diskusinya harus dua arah, karena namanya merubah mindset. Kalau mau satu arah caranya ya, cara yang apa, diktator gitu ya. Itu situ sesuatu yang pengen kita hindarin. Kalau misalnya dia sekarang diminta, misalnya Mas developer, Mas ini kan paling awal ya, develop back-end ya gitu ya. Tapi seiring waktu kayaknya pusing ya, disuruh ngurusin front-end, ngurusin database, ngurusin SOA-nya, segala macam. Mas, misalkan saya minta Mas fokus tok ke database, gaji sama bonus sama mau gak Mas? Ya, ini bahasa gampang ya. Tapi intinya mindset yang kita geser itu gitu. Kita pastiin orang itu mengerjakan sesuatu yang dia benar-benar ngerti, benar-benar ahli. Nah, keuntungannya buat dia, dia nggak harus ngurusin banyak area yang lain, gitu ya. Dan kita kasih sesuatu yang dia benar-benar enjoy, gitu ya. Dia akan tahu benar-benar dalam tentang bagian itu. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Yang kedua, ya ini tadi, gitu ya. Mas dulu kan ngurusin semuanya, harus ngomong sama orang intra, mas segala macam, gitu ya. Nah, ini kita take out kesusahan itu, kita yang manage, kayak gitu. Nah, kira-kira gitu ya.
Mas Alexius Aditya. Berikutnya, tadi disampaikan bahwa rollout produk sebisa mungkin tidak ada bug untuk meyakinkan produk itu bebas bug. Itu tidak pernah 100% yakin. Gimana cara mengatasinya? Ada beberapa metode nih, gitu ya. Yang pertama, yang di internal dulu. Yang di internal kita punya metode testing. Testingnya ada banyak, testing fungsional sama testing performance. Testing fungsional pasti dipastikan bahwa aplikasinya bisa berjalan sesuai dengan business requirement yang diminta oleh orang bisnis kepada tim developer gitu ya. Kalau semuanya udah oke, okay, itu belum menjamin jalan. Kenapa? Karena ketika traffic tinggi, loadnya tinggi, penggunanya banyak, belum tentu behaviornya sama. Nah, itu perlu dilakukan load test gitu. Nah, setelah load test kita tahu kan basis usernya kira-kira sekian kalau jam sibuk, sekian kalau jam tidak sibuk, kita ambil yang paling tinggi, kita coba simulasikan loadnya, kalau jalan oke. Okay. Nah, load test oke, okay, fungsional oke. Okay. Terus strateginya gimana nih gitu kan, kita nggak tahu ya user di luar sana mikir makainya sama kayak kita atau enggak gitu. Nah, ada berbagai metode mas, kita bisa pakai blue green gitu kan ya, misalnya kita deploy ke sebagian user dulu, nggak langsung semuanya, bertahap gitu ya. Nah, kalau kita pakai monolitik, mau nggak mau kita harus update nih semuanya, aplikasinya di-update sekali kirim, nggak bisa namanya separuh-separuh. Kalau ini bisa, misalkan tadi kan saya share, kalau nggak salah kita punya services di sini kan ya. Services di sini. Nah, service ini caranya mengekspos aplikasi kita keluar. Saya punya monolithic service di sini. Nah, kalau kita punya blue green atau kita mau bagi, kita bikin monolithic service versi 2. Nah, 10% trafiknya diarahin ke versi 2, lainnya tetap di versi 1. Kita lihat sebagian di situ oke nggak? Kalau udah oke, lanjut. Kita roll out ke 20%, 30%, sampai 100%. Dan seterusnya. Mungkin kira-kira itu masih ada. Metode tesnya banyak sih, bisa kanari, blue, green, dan lain-lain. Next. Terus dari Mas Adlan. Secara sekilas pembangunan situs GCP bisa dibilang berbeda jauh dari developing yang kita pelajari selama kuliah. Bagaimanakah background pendidikan atau pengalaman yang dibutuhkan untuk develop fitur selevel Google, atau juga bisa dibilang pengalaman atau skill terkait apa yang kira-kira kalau kita tertarik untuk belajar GCP, terutama bagian building managed services, maaf nanya internal karena agak tidak mungkin how to build Google service di search engine Google. Oke. Oh, oke, okay. Okay, jadi ada beberapa role nih dan ada beberapa perspektif yang bisa disampaikan di sini. Yang pertama, kita untuk standar software developer itu, yang tadi pertama saya sampaikan, karena kita banyak kontribusi open source, semakin banyak teman-teman main ke GitHub atau GitLab atau Bitbucket, kita akan tahu ya standar orang writing code itu kayak gimana, standar kerapiannya dan lain-lain. Bukan cuma standar code-nya, tapi prosesnya juga. Nah, itu juga yang dilakukan di semua perusahaan besar, walaupun tool-nya beda-beda. Yang umum kan GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, kedua, saya simpan ini buat terakhir, tapi berhubung sudah ditanyakan, saya keluarin aja. Bukan yang thank you. Nah, kita banyak punya program seperti ini. Ini salah satu yang udah jalan, dan udah dari 11 September kemarin sih, tapi masih ada beberapa hari. Ini kita dikasih lab gratis, bahkan dipacu untuk berlomba untuk menyelesaikan quest lewat aplikasi nama Quizlet. Quizlet ini kayak platform, nanti teman-teman dikasih username dan password untuk menjalankan, untuk login ke GCP dan menjalankan quest-nya sesuai dengan yang diminta. Nah, dengan latihan ini bisa lebih terbiasa menggunakan platformnya dan jadi kepikiran, oh dapat sense-nya gitu ya, ini loh caranya develop enterprise application kayak gini. Yang ketiga, tadi yang pertama yang standar di GitHub, yang kedua ikut training seperti ini, yang ketiga, rajin-rajin ikut community. Kenapa? Karena di community itu kita akan ketemu orang yang misalkan implementasi di tempat lain dengan enterprise grade juga ya, dengan standar yang tinggi juga. Jadi dengan tahu problem-problem atau gagasan-gagasan, ide-ide yang mereka miliki, kita bisa upskill
dan membuka wawasan kita ke hal-hal yang mungkin kalau kita implement sendiri di kampus atau di perusahaan, di institusi itu nggak kepikiran. Seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin dengan itu nah, kita terbuka chance. Last but not least, nanti mungkin bisa dicek di careers.google.com, banyak lowongan buat intern. Atau bukan di Google doang ya, ada di Facebook, ada di Amazon, ada di mana-mana, ada intern. Saya ketemu teman di Singapore office. Dia lulusan ITB. Dia ngomong sama saya gini, Mas, kalau saya ini anak ITB doang ya, anak kampus dari Indonesia S1, bukan S2, nggak mungkin Google akan ngelirik saya kalau saya submit CV sebagai software engineer atau apapun itu. Jadi apa yang dilakukan? Setiap tahun, setiap libur semester, dia apply intern. Jadi dia ada apply 3 atau 4 kali. Dan ketika intern itu, dia selalu double the effort. Jadi misalnya teman-teman lainnya kerja 40 jam, dia mungkin 50 atau 60 jam seminggu. Nah dari situ ketika dia lulus, dia nggak cuma punya title, tapi dia punya pengalaman kerja, benar-benar kerja bareng developer. Dia mungkin udah push berapa kali selama intern. Nah itu yang memudahkan dia ketika lulus, ketika di interview jadi software engineer, dia bisa lulus gitu ya. Kurang lebih itu. Nah, next. Pertanyaannya. Sebenarnya ini lebih ke industri yang menggunakan teknologi cloud. Barangkali Mas tahu juga keadaannya. Apakah dengan teknologi cloud ini peran orang-orang yang sekarang bekerja di infrastruktur mulai berkurang dibutuhkannya, Mas? Terima kasih. Mau tidak mau, dunianya juga berubah ya. Dunianya berubah, skill yang dibutuhkan juga berubah. Tapi ini bukan berubah full gitu ya, dari kriterianya 1-10, sekarang kriterianya misalnya 11-20. Ini nggak totally berubah. Nah, ini mungkin satu hal yang bisa saya share ke teman-teman, bahwa konsep dan fundamental yang di kuliah itu sangat penting. Gitu. Nah, misalkan struktur data, gitu kan ya, terus regresi, itu nanti tetap akan dipakai buat programming. Begitu juga di dunia yang lain, misalnya kalau infrastruktur ini ya, teori TCP/IP, gitu ya, baca paket, paket network, itu masih dipakai. Saya masih harus baca paket dan kadang dengan metodologi yang lama dulu mungkin sekarang frameworknya udah banyak, fasilitasnya udah banyak, tapi konsep itu penting. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ini, karena kriterianya pekerjaan itu nggak full semua berubah, yang masih sama apa konsepnya, implementasinya mungkin lain. Nah, kalau misalkan ada demand untuk role baru, yang dicari kan dua hal nih, satu skill, satu experience, gitu kan ya. Pengalaman nggak bisa dibohongin, butuh waktu. Tapi skill bisa dilatih. Nah, melatih skill yang betul perlu konsep dan fundamental yang benar juga gitu ya. Jadi ketika kita implementasi sesuatu nggak langsung keluar hasilnya aja, tapi kita melakukan itu dengan benar. Kalau sudah melakukan dengan benar, mungkin nanti next step-nya kita melakukan dengan cara yang rapi, lebih optimize dan lain-lain. Nah, dari situ saya bisa bilang enggak 100% benar, tapi iya, kebutuhannya berubah, skill set-nya berubah, tapi enggak 100% akan tergantikan. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ada masih lagi? Ada yang mau bertanya, monggo. Satu pertanyaan mungkin masih bisa ini. Mm-hmm. Kalau enggak, saya yang tanya. Jangan susah-susah ya, Pak. Enggak, halo. Ini Mas, kalau di tempat kita, kurikulum ilmu komputer itu, kita ada algoritma terdistribusi, itu mengajarkan tentang teori bagaimana cara mengatasi fault, kemudian bagaimana melakukan leader election, kemudian bagaimana untuk sinkronisasi pada apa namanya lingkungan asinkronus. Itu apakah itu relevan dengan kenyataan kerja yang seperti ini, bahwa semuanya ya sudah tinggal make saja,
kita nggak pernah mengurusi bagaimana cara sinkronisasi, bagaimana cara memilih leader dalam suatu komunikasi antar dua sistem dan lain-lain. Kira-kira relevan nggak untuk aplikasi di dunia sekarang ini? Ya, itu kalau saya bilang penting sih mas, knowledge-nya. Jadi akan lebih baik buat seseorang ketika dia adopt misalnya Kubernetes tadi ya. Kubernetes kan ada masternya, ada node-nya. Dan dia tahu sesuatu di belakangnya itu daripada tinggal ya cuma pakai doang gitu. Nanti ketika dia nggak tahu konsepnya kan dia nggak tahu kenapa master versinya harus ini, compatibility, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu satu hal. Kalau ini pengguna. Kedua, di tim produk atau tim engineering internal itu ada tim yang memang mengurusi bagaimana membuat sistem terdistribusi ini bekerja dengan baik dan selalu improve, selalu meningkatkan performanya, meningkatkan fungsionalitasnya, meningkatkan kemudahannya. Nah, kalau menurut saya konsep-konsep tadi itu penting untuk itu, walaupun nanti akan berevolusi ya seiring waktu sama dengan yang dengan mungkin kuliah atau ilmu yang lain. Tapi menurut saya itu penting. Jadi kalau bisa disebutkan ada dua hal, ketika kita menggunakan dengan tahu konsepnya kita akan lebih mudah menggunakannya karena tahu kita ini kan tinggal menggunakan, tapi kan kalau nggak tahu expected behaviornya kira-kira nanti dia akan kayak gimana, ya kita nggak akan menggunakan dengan bagus. Atau yang kedua, kita bisa malah jadi orang yang di belakangnya si produk ini gitu, untuk membuat Kubernetes engine misalkan atau app engine atau apapun produk itu yang lebih bagus lagi. Itu kurang lebih mas. Oke, paham. Jadi apa namanya? Jadi PD kalau mengajar. Ternyata dibutuhkan. Dibutuhkan banget malah. Ya. Kasih. Oh, itu masih ada satu pertanyaan lagi toh. Saya lihat Google Cloud seperti sebuah framework agile software development method. Apakah ia bisa dianggap sebagai pengganti framework populer agile semacam Scrum mengingat flow yang digambarkan sangat spesifik menggunakan framework Google Cloud? Gitu. Ya, oke. Okay. Jadi software development method-nya ini memang ada di sana. Dan ketika kita mendesain produknya itu, diusahakan supaya applicable juga kalau orang mau menggunakan metode itu, Scrum, Agile, atau masih pakai waterfall juga masih bisa. Mungkin jawabannya seperti itu. Ini bukan menggantikan, tapi karena ini kan platform ya, ini caranya, ini toolsnya, ini fasilitatornya untuk bisa menjalankan seperti itu. Nah, karena ini memang banyak digunakan, ketika mendesain produknya kita juga berpikir gimana caranya supaya ini bisa digunakan optimal oleh orang-orang yang menggunakan framework seperti itu. Nah, pasti bingung kan, kok bisa tahu ini memang dipakai orang banyak gitu. Karena internalnya kita juga melakukan seperti itu. Ketika bikin produk, search Gmail, ataupun produk-produknya cloud, juga melakukan itu juga. Dan yang kedua, kita banyak melakukan riset juga. Jadi, pelanggan-pelanggan kita, ke komunitas, kita juga kerja bareng dan minta feedback. Ketika kita melakukan implementasi dengan metode seperti ini dan menggunakan tools dari kita, apa sih yang kurang? Apa sih yang belum ada? Apa sih yang kurang? Apa sih yang bisa lebih bagus lagi? Apa yang sudah bagus? Nah, seperti itu dilakukan secara rutin dan terstruktur. Dari feedbacknya itu akan masuk ke istilahnya backlognya kita, ide-idenya kita, terus nanti kita masukkan ke sprint agenda kita lagi, oh yang itu bagus tuh gitu. Ini nggak cuma satu orang yang bilang, banyak orang yang bilang. Jadi kalau kita implement ini, kita bisa punya impact yang besar, kita bisa punya menyelesaikan masalah, nggak cuma masalah satu orang, masalah banyak orang. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan dari saya, mas mau tanya, season berikutnya juara GCP mulai kapan lagi ya? Waduh, belum tahu kalau yang ini. Mungkin nanti ada lagi ya, saya juga belum tahu pengumumannya, tapi ini masih berapa hari? Masih 8 hari atau 9 hari kali ya, pasti bisa. Sengaja saya liatin hadiahnya di sini supaya jadi semangat. 8 quest doang kok, nanti bisa dapat merchandise menarik.
Oke. Ada lagi? Saya kira cukup ya untuk diskusinya, karena nanti Mas Lutfi ada rapat setelah jam 3. Jadi gak mungkin Mas... Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, telat. Masih ada yang tanya, Kak? Monggo, silakan. Ya. Mau ada yang tanya, Kak? Jam 3, 3.10, gak apa-apa. Oke. Okay. Saya tadi ada pertanyaan, Mas. Ini mungkin agak teknis ya. Saya tuh penasaran kalau misalnya pakai microservice itu. Silakan yang mau tanya ditulis ya. Saya ini sembari menunggu ada pertanyaan, saya tanya. Kalau misal ini contoh teknis Google Drive itu, misalnya kita mau apa share ke orang lain lewat email gitu. Nah, itu proses berjalannya microservice-nya kira-kira seperti apa, Mas? Gambaran kasarnya. Saya nggak tahu persisnya, tapi saya ini menduga-duga. Jadi gini Pak, jadi kan kalau drive itu kan object storage. Nah kita jadi storage itu ada tanda-tandanya masing-masing lah. Jadi dokumen ini gitu ya, si object storage satu gitu misalkan. Nah ketika saya mau sharing ini gitu ya, nah ada layanan kedua nih, interface-nya sama email gitu kan ya. Nah email ini juga nanti muncul satu microservice sendiri gitu, banyak gitu ya. Email jadi microservices front end untuk Pak Faisal muncul gitu ya. Nah, itu Bapak bisa pakai. Nah, resource-nya kan bisa dipakai untuk buat compose dan yang lain-lain. Nah, terus nanti ada sinkronisasi, ada dari mail ini manggil API-nya drive. Ketika attach dipanggil API-nya. Kalau tadi gambarannya kita masuk ke IP service-nya tadi yang di load balancer yang port 80 itu. Nah, ya, ini port yang lain lah ya. Oke, panggil ini. Terus dengan parameter misalkan saya mau attach file ini, autorisasi saya tokennya ini. Saya menandakan saya yang punya file gitu ya. Jadi secure connection gitu ya. Udah di grant, di akses, terus filenya bisa di attach ke apa pointernya bisa di-attach ke email yang lagi di-compose itu. Dan di-compose selesai ya. Begitu compose selesai, kan ini front-end layer dong, send gitu ya. Nah, dia akan connect ke microservice yang lain, mail router gitu misalkan ya. Nah, mail router nanti di sana ada banyak banyak fase lagi nih, karena ngomongin attachment. Dari mail router ini dia akan manggil beberapa API yang lain. Contoh satu, security atau vulnerability scanner. Apakah benar file attachment-nya Pak Faisal ini aman? Atau ada malware-nya atau ya dicurigai apapun itu. Yang kedua, saya akan panggil mail router saya untuk cari tujuannya di MX record-nya mana. Gitu. Misalnya dikirim ke email saya gitu misalnya ya. Kirim gitu. Yang ketiga, ketika udah dikirim kan, saya mesti ngasih tahu Pak Faisal nih di front end-nya, Pak udah saya kirim tadi di draft, sekarang saya pindahin ke outbox ya. Gitu. Jadi udah berapa tadi ya kira-kira? Banyak banget itu. 4 atau 5 gitu ya. Ya, sudah kira-kira gitu, Mas. Ya. Oke. Paham. Jadi ibaratnya kayak function yang bisa dipanggil oleh program yang lain. Betul. Oke. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini, Mas Lutfi. Ya. Karena tidak ada pertanyaan, silahkan Mas Lutfi, saya berikan kesempatan untuk closing statement. Ya. Nanti kita akhiri dengan foto session. Oke. Terima kasih sekali lagi ke Pak Faisal, Pak Wahyono, dan teman-teman di UGM, teman-teman CTO, CIO, tax expert, calon-calon CEO di masa depan. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang terjadi hari ini dan sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Saya harap ini bisa jadi langkah awal, bisa jadi satu landasan gitu ya, supaya teman-teman untuk kedepannya jadi kepikiran nih gitu. Ketika saya mau bikin sesuatu, ini jalan saya, either sebagai arsitek, sebagai developer, sebagai product manager, sebagai software engineer, dan lain-lain. Nah, yang hal lain yang perlu saya sampaikan adalah,
teknologi atau IT ini ilmunya itu terbuka sekali aksesnya. Mungkin teman-teman tahu yang kuliah di jurusan lain mungkin nggak se-open ini gitu ya, ketika menjelaskan teknologi baru atau menjelaskan sesuatu yang baru di sisi keilmuannya gitu. Nah, IT ini sangat terbuka sekali. Jadi istilahnya agak susah kalau mau nyari alasan dong, saya nggak tahu, saya nggak punya akses dan lain-lain. Karena ini sangat terbuka sekali. Implikasinya adalah ketika nanti teman-teman melangkah ke jenjang yang berikutnya, ketika lulus atau nanti misalnya ada perlombaan dengan kampus lain, levelnya itu sudah sama. Nggak ada orang yang terhandicap, atau terhandicap itu misalnya ngepur gitu ya, bahasa Indonesia ini, kalau karuan itu agak tidak diuntungkan atau sangat diuntungkan karena informasi. Semuanya sama. Level startnya semuanya sama. Dan ini juga yang akan terjadi nanti ketika di dunia kerja. Dan ini saya ngomongnya bukan lingkupnya cuman se-UGM atau se-Indonesia. Ini di dunia. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan akan punya cita-cita, ya saya pengen jadi data science di mana? Di Google atau di startup-startup kita yang keren-keren, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, atau apapun itu. Tolong diingat-ingat, saingan teman-teman bukan teman di sebelah, bukan teman kampus sebelah, bukan teman di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi ini persaingannya global dan semua orang punya start yang sama. Nanti teman-teman akan finish di mana atau bisa berlari dengan kecepatan berapa tergantung teman-teman sendiri. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini sedikit bisa membantu untuk melihat kondisi yang ada saat ini dan membantu juga menentukan langkah-langkah berikutnya. Itu mungkin Pak Faisal, terima kasih. Matur nuwun sekali, itu nasihatnya sangat berguna. Dan ini apa namanya, untuk mengakhiri acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih pada Mas Lutfi sekali lagi. Ini penjelasannya sangat-sangat jelas. Ini enaknya Mas Lutfi itu jadi dosen juga, nyambi jadi dosen.